jalan-jalan di area desa-desa dan persawahan kabupaten di Kabupaten Ponorogo. Kali ini saya berada di perempatan, ya. Tepatnya di samping Pasar Gandu, Desa Gandu, Kecamatan Larah, Kabupaten Ponorogo. Nanti kita coba jalan ke balai desa, terus menelusuri sawah juga, kemudian apa yang kita bisa melihat-lihat daerah desa kan, ikuti keseruan bikin bandrek jalan-jalan di daerah Ponorogo dan sekitarnya, maksudnya di sekitar Ponorogo, desa-desa dan kawasan di area Ponorogo. Cuman kali ini saya berada di Desa Gandu, tepatnya di Pasar Gandu, ya. Inilah aktivitas di sore hari warga Gandu di depan pasar tepatnya. Ini kalau lurus di Desa Bacang, tapi saya nanti mau ke arah Desa Gandu, ya. Oke, langsung saja dari arah Pasar Gandu kita menuju balai desa. Muter, bos. Oke, gas. Ini lapangan sepak bola. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita menuju ke barat. Ini ada bengkel alat berat, bos. Ini bos besar gitu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di channel Kipin Bantrek. Tadi saya kebelasuk ya, rencananya mau tadi ke sawah, cuman ternyata desa Gandu ini sawahnya di sebelah utara juga ada. Jadi ya berarti sana di selatan jalan Larak Jabung, kemudian area sawah sebagian di utara jalan Larak Jabung, dan sekarang ini saya berada di area persawahan. Seperti hari kemarin, tanaman di Ponorogo sawah ditanami padi ya. Jadi Ponorogo ini adalah kawasan industri padi, mayoritas berapa persen ya, sekitar 70% itu area persawahan. Kalau enggak 70 ya 60 lah. Ya paling setiap desa itu punya sawah, hanya sebagian yang enggak punya. Oke, ikuti terus perjalanan Kipin Bantrek dari Desa Gandu, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo. Jangan lupa dukung terus channel Kipin Bantrek dengan cara like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya untuk video-video berikutnya. Dari sawah Gandu, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo, melaporkan melaporkan kayak reporter ya bos. Ini channel ini channel baru juga, baru aktif jadi YouTuber jadi tinggalkan komentar untuk saran-sarannya bagaimana baiknya. Ini sementara memang misi saya adalah 30 hari jalan-jalan di daerah pedesaan dan juga area persawahan. Apa yang bisa kita nikmati di sini adalah kita bisa melihat tanaman padi yang begitu subur di daerah Ponorogo. Kemudian pemandangan juga. Ini kalau sebelah timur ini, bos. Juga luas ini sebelah timur. Luas banget pokoknya. Ini area Melarak kalau enggak salah. Mungkin desa Larak, saya juga belum ngecek. Yang jelas ini di area sawah desa Bajang, desa Gandu ya, desa Gandu. Kalau tadi di awal video saya berada di pasar Gandu, kemudian ke menuju balik desa langsung ke area sawah, terus saya potong karena saya tadi kebelasuk sampai ke pelentong-pelentong bos. Akhirnya saya lanjutkan video di sini di area sawah sebelah utara jalan Larak Jabung, masih di desa Gandu. Di sini sudah mulai panen, petani-petani di sini sudah mulai panen dan juga, paling tidak sudah membuat papan untuk benih. Oke, terima kasih, dukung terus channel Kipin Bantrek, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tinggalkan komentar. Dari Desa Gandu, Kecamatan Larak, Kabupaten Ponorogo, akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.